Halo guys, beberapa hari ini dunia maya dihangatkan dengan berita akan terjadinya perang dunia ketiga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Pada 3 Desember lalu, Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Baghdad, Irak. Serangan tersebut berhasil menewaskan Komandan Tinggi Militer Iran, Qasem Soleimani, dan sejumlah pejabat militer lainnya, guys. Peristiwa ini menyulut emosi di Irak. Hal ini menandakan eskalasi besar dalam ketegangan antara Washington dan Tehran. Inilah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, guys. Pertanyaannya, apakah hal ini akan berdampak pada Indonesia? Sebenarnya, kondisi Indonesia saat ini masih aman tentram, guys. Sentimen ini membawa dampak ke pasar saham. Tapi jangan panik, meski ada beberapa saham yang turun, saham-saham di bidang tambang emas justru naik, guys. Misalnya, Antam, MDKA, dan beberapa saham di sektor migas. Nah, untuk mengamankan investasi kamu di tengah sentimen perang Iran dan Amerika Serikat, kamu punya dua pilihan, guys. Kamu bisa alihkan investasi kamu ke produk yang lebih aman seperti emas, obligasi, dan lainnya. Atau beli saja saham-saham di sektor tambang dan migas. Intinya, jangan panik, guys. Agar kamu tidak mudah panik menghadapi berita-berita seperti ini, Mimin punya solusinya nih. Tak perlu capek-capek browsing, kamu bisa pantau berita-berita terkait dengan saham dengan cara gabung bersama M-Trade. M-Trade, robot saham yang memudahkan jual beli saham kamu. Sekarang, beli saham semudah beli baju loh. Kamu tinggal daftar di website mtrade.id atau download aplikasi di Play Store dan App Store. Kamu bakal dapat rekomendasi harian untuk beli saham apa, di harga berapa. Kamu juga akan diberitahu kapan waktu yang tepat untuk jual saham, sehingga kerugian kamu bisa dibatasi, guys. Kalau kamu ingin belajar tentang saham, kamu juga bisa nanya loh. Kamu bisa ikut morning briefing setiap pagi dan bertanya langsung kepada para coach melalui fitur tanya saham. Tunggu apa lagi? Segera daftar M-Trade. Beli saham semudah beli baju loh. M-Trade, everyone can trade!